tapi harus lengkap. Kata kuncinya ada kemenang. Kemenang berarti kan seluruh Indonesia. Jadi kalau kita klik kemenang, searching itu banyak. Babel, oh lebih sempit, langkah itu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau menulis judul di sini, kata kunci ini, usahakan selengkap-lengkapnya walaupun hanya dibatasi sampai 100 karakter. Memang tidak bisa baca. Lanjutlah di deskripsi. Tanggal berapa, acara di mana, jam berapa, panjang-panjang tulis kalau bisa. Tetapi ada kata kunci lain lagi. Tambah tag, tagline. Di bawah. Jadi ada tiga, siko, duwe, tiga yang harus Bapak Ibu isi. Yang pertama judul, yang kedua deskripsi, yang ketiga tagline. Tagline-nya apa? Hashtag kemenang, misalkan. Tulis ini, hashtag kemenang. Hashtag Pangkabitung. Hashtag Kanwil. Sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya sampai gak bisa lagi. Pasti gak bisa. Tapi yang berhubungan dengan judul ini. Kenapa? Untuk apa? Jadi gini cara kerjanya YouTube. Cara kerja YouTube, dia main coding. Main kode. Yang main ini kan mesin, bukan orang. Jadi kalau Bapak Ibu tuliskan kata, masukkan suara, dia dengar dan dia baca. Contoh. Makanya kalau Bapak Ibu nonton si siapa Atta Halilintar, begitu dia ngomong, oke guys, kita akan unboxing mobil gue yang baru supaya mobil ini kita bisa lihat sama-sama. Jadi semua unboxing ini akan bla-bla. Dia mengulang-ulang kata sesuai dengan judul. Apa? Unboxing. Nah, jadi Google, dia codingnya begitu. Dia lihat judulnya, dia ulangi kata-katanya, dia tulis teks.